kamu diam aja. Oke, okay, double. Aku tadi tanya, wajar nggak kalau itu dia cuma terima 12? 2 kilo. Taruhlah itu harganya 10 ribu. Ya. Berarti 10 kilo kan 100 ribu. Kemudian 2, berarti dia 200 ribu. Terus telur, taruhlah setiap bulan biasanya 1 kilo. 22 misalkan. 122. Tempe tahu piro? Enak saya ketahu? Itu. Fair kan dia terima 200 ribu? Ini yang mau tak bongkar. Siap. Kasihan mereka orang muda. Tak bongkar ini. Ya itu kan beras BPNT ada di akun sendiri, jadi langsung masuk ke sana lewat sana. Ngerti apa? Ya tahu Mbak, cuma mesinnya, ya, mesinnya, kan mesinnya kamu bisa protes ya, kan yang ngerti di lapangan ya, persis betul, kamu ya. Kamu bisa lapor lah ke kita minimal. Oh jok menengah kalau diman, ini yang mau tak buktikan. Kalau enggak benar, tak bongkar. Logikanya gimana? Coba beras, taruhlah itu 10 ribu, itu udah mahal tuh 10 ribu. Kalau nggak salah di sini paling mahal 9 ribu. Nah kan, 10 ribu, dapat 200 ribu. Telur, misalkan 22, hanya 44 ribu, kan 2 kilo. 200 plus 44 ribu. Tempe berapa? Emangnya tempe ada 200 ribu? Gak mungkin kan? Kemana yang lain? Dan kenapa terimanya 2? Kenapa gak terima 3 bulan? Dia gak tahu. Pakai perasaan. Saya udah bukan tugasnya Mbak, perasaan Mbak. Coba dicek nanti di Marti. Ibu ini namanya siapa? Mas, namanya ada KTP Bu. Ibu Nadi, ngatur sih rambut ini. KTP yang mau bawa. Itu tugasmu. Itu tugasmu. Protes lah. Kalau kamu gak berani protes langsung ke sini, kamu lapor aku. Satu merah putihnya aja enggak? Satu merah putihnya. Masa 200 ribu cuma dapat itu? Ya, betul. Jadi komoditas berasnya ini premium. Kita berikan. Aku tanya berapa per kilo? Siap 11. Bapak ngomong. 11 ribu. 20 kilo. 220 ribu. 15 30 kilo. Oke, 15 kilo. Satu ini 15 kilo. Ini loh, Pak. Coba lihat. Coba lihat berapa kilo? 15 kilo. Oke, 15 kilo, 30 kilo. Oke, 300 ribu. Sekarang beras telurnya berapa? Telurnya 26 ribu, 1,2 kilo. 26 ribu. 326 ribu. Ya? 326 ribu. Tempenya piro? 9 ribu. Sekarang yang sisanya kemana? Ini 3 bulan Pak catatnya Pak. Kamu mohon izin Bu, mohon izin kami atur bahwa pencairannya Juli dan Agustus. Tidak kami... boleh. Terus saya aku tanya sekarang duitnya kemana yang 1 bulan? Masih di kartu. Itu kami antisipasi agar tidak dijual karena itu. Kalau Pak, itu Pak, kalau jumlahnya 1, it's okay, cuman 200 ribu. Tapi kalau sekian Pak, dibungakno, berapa itu? Tolong Pak Bupati. Pak Bupati ini selesaikan dengan kepala dinasnya Pak. Dan saya tidak terima loh Pak. Apakah beliau memang? Saya susah-susah loh Pak. Betul supaya mereka dapat. Oke. Medium aja kan sudah cukup Pak. Apakah tidak ada kebutuhan lainnya? Siap. Tolong Pak. Ya, kuantitinya lebih besar. Betul Pak. Bapak lihat kondisinya. Masih banyak yang harus dibantu. Siap. Itulah Pak. Kalau pemerintah masih 3 kali, berarti jobnya masih. Siap. Oke, kemana? Jangan. Sekarang aku nahan. Oke, tahan. Terus bunganya siapa yang terima? Dia nggak terima kartu loh BPNT. Iya. Dia nggak punya kartu tabungan loh. Beda dengan PKL. Ngerti Pak Bupati siap, maksudnya? Siap. Segera saya koordinasikan dengan BNI juga. Ini nggak bisa lah kayak gitu Pak. Kasihan mereka. Aku tanya, sekarang 326 ribu.
Terus tempe, masak tempe 50 ribu segitu. Sisanya kemana? Satu. Yang kedua, kenapa kemudian diatur? Aku nurunin susah-susah tuh. Coba tanya kalau Bu Sri Mulyani tahu, Bu. Anggaran. Habis itu dipotong anggaranmu di anu Tuban. Nggak bisa dong kayak gitu. Diatur-atur. Sekarang pertanyaanku, kalau itu terus 200 ribu, siapa yang terima bunganya? Pertanyaanku itu. Ayo. Ya kalau cuma satu, tadi BPNT berapa puluh ribu? BPNT sekitar 80 ribu. 80 ribu siap. Kali 200 ribu, berapa? Iya, siap. Ini bukan sekedar hitung-hitungan loh Pak, ini ada tanggung jawabnya loh Pak, enggak cuma yang di sini. Kenapa aku tuh Pak setiap hari teman-teman ini jam 2 malam sampai Sabtu Minggu masuk kita benerin data supaya enggak keliru. Gini kok di lapangan kayak gitu. Buat teguran aja Mas. PNI. Itu polosinya siapa itu? Kok polosinya siapa itu? Kemarin kita rapat dengan Dikor, Bu. Kita khawatir bahwa ini tidak dikonsumsi apa yang dijual. Polosinya siapa? Polosinya siapa? Dari kami, Bu. Dari Kabupaten, Pak Bupati. Merasakan polosinya, Pak Bupati? Belum. Belum, Pak. Yang namanya polosi Kabupaten, Pak Bupati. Siap. Iya. Siap segera saya evaluasi. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Ini haknya orang, Pak. Siap, betul. Kalau haknya kita zakat aja tidak boleh telat, loh, Pak. Kalau mau lebaran itu kita zakat fitrah itu enggak boleh sampai lewat waktunya. Itulah, kalau ya haknya dia ya harus kita sampaikan. Jangan, Mbak. Janganlah. Buat kebijakan setempat, karena kalau kita bupati juga kan. Enggak bisa, Pak. Terus pertanyaanku sekarang. Enggak sedikit loh 200 ribu kali 80 ribu, piro ayo. Terus siapa yang terima bunganya? Kalau Bapak punya uang 1 miliar, 1% aja tetap. Berapa? Siapa yang terima bunganya? Enggak boleh, enggak. Ini juga. Kalau ini kartu BKH. Ini kartunya ada di BPN. Iya, saya cek dia dua-duanya. Sudah. Ini tadi sudah? Sudah. Ini sudah tadi? Terus? Sudah. Terimanya 3 bulan berarti? Benar? Harusnya 3 bulan, enggak ada porsi 2 bulan kan? Ada porsi 2 bulan. Kalau tadi terima, sambutanku kan juga ngomong 3 bulan. 3 bulan. Kasihan itu. Bu, maaf ya Bu ya. Maaf ya Bu. Saya enggak tahu Bu ya, makanya kayak gitu-gitu harus kamu tahu. Ya. Itu gunanya pendamping. Ya. Kamu silakan lapor ke kita. Iya. Mbak, kalau lapor gitu, turun jalan. Siapa? Surga ini tempatmu. Kamu enggak perlu mengeluarkan aku. Uang sendiri. Menteri enggak perlu mengeluarkan uang sendiri, udah dapat pahala aku. Kalau niatnya api, kalau kemudian kerjanya bagus. Iya. Iya. Karena pemegang-pemegang polisinya enggak apa-apa. Enggak tahu kita, enggak Pak Bupati juga enggak tahu. Makanya harus dihitung-hitung gitu. Siap. Bagus loh, tapi Pak ada isinya, ada apa namanya? Stikernya bagus. Ibu nerima apa? Berat. Sama ya Pak, kau tempe. Jadi ini ya premium itu berapa per kilo? Masnya di sana. 330. Aku aja makan medium. Ya cukup medium. Yang kedua telur. Aku senang.
Katut merbun rokok. Bu Menteri, kalau ada data baru rumah belakang juga. Bu Menteri, dari warga. Ibu bisa melihat rumah di belakang kalau ada boleh ada data baru itu kasihan. Kalau data baru nanti. Nanti lewat Pak Bupati. Saya mboten berhak. Saya berhak niku Bupati sesuai aturannya undang-undang. Nggih, Pak. Matur desa. Soalnya orang-orang kok pada merasa ada yang iya. Dapat semuanya Bu ya? PKH-nya juga keluar? Enggak, sudah keluar. Tapi sudah keluar ya? Nanti bisa, penjenengan bisa ngajukan untuk saya untuk perbaikan rumah. Nanti pas sudah terroyok, kita cuma 2 juta. Tapi saya bisa, gotong royong. Surabaya tuh bisa gotong royong aja bisa. Maksudnya di sini bisa. Bangunnya, jadi enggak pakai tukang. Jadi itu 20 juta hanya untuk barang. Iya. Bisa Pak, nanti kerja. Jangan ngalungin orangnya. Oh, iya. Oh, curang. Iya, Bu.